aku bisa ngerti. Tapi ingat ya, jangan pernah coba-coba untuk nyakitin Suci lagi. Aku gak peduli, sekalipun kamu bongkar semua rahasia aku. Kamu gak akan mendapatkan cinta dari Dennis yang kamu harapkan kamu dapat setelah kamu jadi istri kedua. Kamu bahkan gak akan mendapatkan malam kedua setelah pernikahan kalian. Malam ini Dennis akan tidur dengan aku. Dan kamu, tunggu aja giliran kamu, Suci. Suci, Oma mau kamu ngertiin Dennis ya, cantik. Dennis tuh cinta banget sama kamu. Jadi kamu jangan sedih lagi ya. Iya, Oma. Karena itu juga Suci tetap bertahan di sini. Karena Suci tahu Mas Dennis cinta sama Suci. Terus kalau Oma-Oma gimana? Iya, Oma. Terutama juga karena Oma ada di sini. Karena Oma yang selalu ngebelain Suci. Karena Oma yang selalu ngelindungi Suci. Suci, jangan bikin Oma terharu dong, sayang. Ini semua Oma lakuin karena Oma sayang sekali sama Suci, ya. Suci juga sayang sama Oma. Ya udah, sekarang Suci jangan sedih lagi ya, cantik. Aku udah dua kali berhasil cegah Dennis untuk bisa berduaan dengan Suci. Tapi aku gak bisa gini terus tiap malam. Aku harus punya rencana yang lebih besar lagi. Sesuatu yang bisa bikin Dennis gak cinta lagi sama Suci. Dan meninggalkan Suci. Gak mungkin Dennis gak akan percaya. Ya, aku akan buktikan kalau Suci itu dikutuk dan pembawa sial di sini. Kehadirannya di sini adalah kutukan untuk keluarga ini dan Dennis. Seperti kejadian kecoa yang tiba-tiba ada di kamarnya malam ini. Lelet banget gitu orang. Masuk buruan. Tarik. Dika, Papa berhenti, Pak, berhenti. Jangan, Pak, jangan terus. Tarik. Tar. Dika! Ternyata Lestari ninggalin gue gitu aja. Padahal dia lihat gue dan tahu gue di sini. Tapi dia nggak mau berhenti sebentar aja buat nemuin gue. Gue udah nggak adil sama Suci. Dua hari setelah pernikahan gue malah tidur sama Amel, bukan sama Suci. Meskipun emang alasannya berbeda. Dennis, kamu mau kemana? Gue harus nemuin Suci. Oke. Aku gak akan ngarang kamu, Konis. Nis. Ya ampun. Barusan bayinya bergerak-gerak, Nis. Nis, dia nendang-nendang, Nis. Nis, kamu harus pegang, Nis. Kamu harus rasain. Kamu bisa rasain kan, sayang? Nis, ayo dong. Sekarang kamu harus ngomong sesuatu sama anak kamu. Biar nanti ikatan batin antara kamu dan anak kamu semakin kuat. Ya. Ayo ngomong sesuatu, Nis. Sini. Sedihku sedih. Hatiku sedih. Merasakan semua ini. Sedihku sedih, hidupku sedih. Ku jalani tanpa kebahagiaan. Suci, kenapa tuh ya? Waduh, jangan-jangan ada yang gak beres kali ini.
pantesan aja Suci sedih ngeliat beginian. Si Denny sama Mama Lia asik-asikan bercanda. Suci pasti kecewa. Suci. Lagi-lagi dia ingat Suci. Mel, gue harus nemuin Suci sekarang. Selalu aja Suci ganggu kedekatan gue sama Dennis. Tapi gue harus pura-pura senang. Ya udah, Gih, kamu temuin Suci. Dia pasti nungguin kamu. Kasian dia, Gih. Sepertinya aku juga harus siap-siap buat rencana aku. Ini dia yang aku cari. Udahlah cantik, jangan nangis terus begitu dong. Oma kan jadi sedih. Nah, ini Dennis sudah datang. Oma pergi dulu ya, biar kalian ngobrol berdua. Karena kalau ada 3 orang, salah satunya itu setan. Oma nggak mau dibilang setan. Biarin aja yang setannya Mama Lia, ya. Kamu ngomong apa? Ngomong sama siapa? Sama bayi yang belum lahir itu. Oh. Jadi lu dengar omongan gue sama Amel. Kenapa kamu gak pernah ngelakuin itu sama aku dan bayi aku, Mas? Gue kan udah pernah ngomong, Suci. Waktu di taman waktu itu, lu lupa ya? Ya, aku maksud itu setelah pernikahan kita, Mas. Kenapa kamu gak pernah ngelakuinnya? Ya, ini kan baru 2 malam. Aku merasa kesepian selama 2 malam, Mas. Aku menikah, tapi serasa tidak punya suami. Kamu cuma bilang cuma 2 malam. Maafin gue, Suci. Kebahagiaan Suci sama Dennis. Paham lo? Mai, jadi dari tadi dia berdiri di depan pintu kamarnya Suci, kamu kemari-kemari hanya untuk kejagaan dia. Hei, Mami, itu bukan hak Ye sama sekali. Ye benar-benar seperti Kleina Matt, anak kecil. Wecewel! Mami, minggir! Lu yang minggir, Wecewel! Mami, minggir! Kalau bisa. Lu denger ya, Nat, ya? Gak ada yang bisa ngehalangin kebahagiaan Suci sama si Dennis. Gue yang ngelindungin. Gue nih lu kenalin, centeng dari Condet. Hah? Jangan sampai kesabaran gue hilang, Net. Baru aja gue gak sembur pakai sisi gue. Udah mirat. Bagaimana kalau gua sembur pakai menyan lo jadi kodok? Tak, tuh belum balik. Dik, gue minta maaf ya atas kejadian tadi pagi. Kalau lo mau gue maafin lo, lo mesti berhenti kerja di rumahnya Tommy. Gak mungkin, Dik. Sorry, gue nggak bisa turutin permintaan lo. Lo tahu kan? Kenapa gue tetap kerja di sana? Dan kenapa gue terima-terima aja Tommy memperlakukan gue seperti ini? Lo tahu kan alasannya? Lo nggak perlu ngingetin gue soal itu lagi. Gue tahu kenapa sampai sekarang lo mesti bersikeras tinggal di situ. Lo pengen dapat kasih sayang dari bokap lo kan? Tapi lo ngerti nggak sih? Sampai sekarang lo tuh belum ngedapetin semua itu. Kenapa lo nggak nyerah aja gitu? Tapi gue nggak bisa nyerah gitu aja. Karena kalau begitu, semua pengorbanan gue selama ini akan sia-sia. Terserah lo deh,
Lo tau kan yang terbaik buat lo. Tuh, bos lo udah datang tuh. Mending gue pergi deh. Terbut lagi. Ini dia yang aku cari. Tuh mancing di mana lagi nih? Pak. Oh iya, ada apa? Itu boleh saya beli. Cacing ini. Buat apaan, Neng? Apa nggak usah nanya ke saya, Pak, buat apa? Nggak ada gunanya juga. Pokoknya Bapak tinggal kasih kantong itu ke saya, terus Bapak dapetin uang ini. Iya, mau. Orang kreatif selalu punya ide. Lina, ini minumnya. Sini. Kasian sekali, Lestari. Tari? Kayaknya kamu perlu baju baru deh. Ibu mau membelikan kamu baju, ya? Terima kasih, Bu. Tapi nggak usah. Saya cukup kok pakai baju ini. Yang penting bersih dan layak dipakai. Itu kan menurut kamu. Tapi kalau menurut Ibu, baju itu udah nggak layak pakai. Pokoknya Ibu mau membelikan kamu baju, ya? Dan kamu harus tahu bedanya. Ini Ibu yang mau membelikan, bukan kamu yang meminta, ya? Ma, aku tuh juga pengen dibeliin baju-baju yang baru. Anak mama yang cantik, baju kamu kan masih banyak. Yang di dalam lemari aja belum kamu pakai. Ah, mama, aku itu mau baju-baju yang baru. Karena baju-baju aku itu yang di lemari udah pada kuno, ketinggalan zaman. Ya pokoknya jadul deh. Tapi kalau mama gak mau ngebeliin baju-baju baru buat aku, berarti mama udah gak sayang lagi sama aku. Ya udah, nanti mama juga beliin baju yang bagus deh buat Lina, ya? Asik, makasih ya, Ma. Nah, gitu dong. Itu tandanya baru mamanya Lina, ya? Tapi tunggu dulu, Ma. Aku mau ganti baju dulu ya, ya? Tari, apa kamu tahu soal foto itu? Maksud Ibu? Maksud saya, apa kamu pernah lihat foto itu sebelumnya? Soalnya kan kemarin kamu beres-beresin gudang. Enggak, Bu, enggak. Ya udah, enggak apa-apa kok. Kalau gitu kamu siap-siap juga ya. Ya elah, Suci. Oma girang banget nih kalau ada Suci di sini. Masakannya banyak, yang pasti enak banget. Wangi banget, Ci. Oma jadi keroncongan nih, lapar banget. Oma bisa aja deh. Oma bener kok, Oma Suci, masa Oma bohong. Ci, kayaknya si Mama Lia gak ada nih. Jadi gak ada yang masukin bumbu-bumbu, gak ada yang masukin cabai lagi ke masakan Suci. Pasti semua orang muji masakan Suci. Karena masakan Suci oke banget. T.O.P. bengketnya top banget. Makasih ya, Oma. Sekarang Oma cuci tangan dulu ya. Oma udah lapar banget nih ya, Ci ya. Suci, makanan itu lo buatin khusus buat gue kan? Enggak, aku gak masak apa-apa buat kamu. Loh, kok lo gak nyiapin sesuatu yang istimewa buat gue? Suci, lo itu istri gue. Dan gue ini suami lo. Jadi istri itu harus nyiapin sesuatu yang istimewa buat suaminya. Seorang suami juga harus ngasih sesuatu yang spesial buat istrinya. Emang kamu udah ngelakuin apa buat aku? Gue kan udah nikahin lo. Lo seneng kan? Oh, jadi menurut kamu kalau misalnya kamu udah nikahin aku tuh tandanya udah spesial? Wah, enak aja. Dasar kamu sebelin tau. Sok mesra di depan aku. Awas kamu, Suci.
Kamu gak akan bisa ketawa lagi. Tunggu aja. Pikir usaha kita akan bisa berjalan lagi secara perlahan-lahan. Iya. Ada cacingnya? Ih, kok bisa ada cacing sih? Aku geli banget sama cacing. Ini benar-benar kita udah dikutuk. Eka tidak pernah mengalami hal seperti ini. Semua ini gara-gara Hia Suci kamu kemari-kemari. Ya benar-benar sudah dikutuk. Gak mungkin, Tante. Gak mungkin di dalam nasi itu ada cacingnya, Tante. Tadi aku... Yei, benar-benar udah dikutuk. Pasti telah terjadi sesuatu sama bayi Yesu Cikop kemari-kemari. Lestari, pokoknya kamu pilih aja baju di sini yang kamu suka ya. Iya, Bu. Terima kasih ya. Mama. Kira-kira baju ini cocok gak ya untuk aku? Aku bilang ini baju tuh bagus loh, Ma. Aku pengen nyoba nih. Ya udah, kita cobain sebelah sana ya. Yuk. Ya, Tari ya, Ibu ke situ dulu ya. Bu Rita baik banget. Seandainya aja dia ibu aku. Lestari, kayaknya baju ini cocok deh buat kamu. Ayo, kamu cobain di kamar ganti sana, ya? Iya, Bu. Bu, baju... aku seperti itu. Tuduhan Tante tuh gak beralasan. Aku gak dikutuk, Tante. Kalau begitu, Ye sengaja memasukkan cacing-cacing itu ke dalam nasi. Karena hanya itu alasan satu-satunya, kecuali kalau Ye memang sudah dikutuk Suci kaum kemari-kemari. Anet, diam lo. Ini semua bukan kesalahan Suci. Ngerti lo? Iya, Mama. Gak mungkin lah, Suci. Gak mungkin. Mungkin aja pembantu kita yang lakuinnya. Mana mungkin lah, Ma. Suci yang lakuin itu gak mungkin. Ya itu maksud Eka. Kalau memang bukan si Suci Komkom mari-kemari yang melakukan, sampai terjadi ada cacing seperti ini, berarti benar-benar dia dikutuk kan? Ya kan? Masa sih, Ma? Kita pernah ketemu sebelumnya? Enggak tuh, mungkin kamu salah orang. Tapi saya pernah... Maaf, saya buru-buru. Ma, kayaknya baju yang ini cocok deh buat aku. Aku beli yang ini aja ya, Ma. Tunggu dulu. Kamu kan yang pernah datang ke pestanya Tommy. Dan kamu juga satu sekolah sama Tommy kan? Tari,
Dia satu sekolah sama kamu kan? Ya kan? Enggak kok, Bu. Kita enggak satu sekolah. Tapi seingat Ibu, dia ini... Maaf, saya harus pergi. Tunggu. Saya sepertinya pernah melihat Mbak di foto itu. Mungkin Anda keliru. Enggak, Mbak. Saya yakin. Saya yakin betul kalau itu Mbak. Mbak kenal sama suami saya. Dan kalau boleh saya tahu, hubungan Mbak apa ya? Maaf ya, saya nggak kenal sama kamu. Gimana saya bisa kenal sama suami kamu? Oh, Mbak, saya Rita. Dan suami saya namanya Jafar. Mbak kenal kan? Tolong dengar sekali lagi ya. Saya nggak perlu kenal sama kamu. Dan saya juga nggak kenal dengan orang yang namanya Jafar. Permisi. Kalau kamu mengganggu saya lagi, saya akan panggil satpam. Ayo, Man. Suci, lo gak usah dengerin omongan Mami. Tapi kalau yang dibilang Tante Arit itu benar, gimana Mas? Kalau aku memang benar-benar udah dikutuk. Suci, lo gak boleh percaya sama Tahayu. Lo harus percaya sama Tuhan. Dan kalau lo percaya sama Tuhan, Tuhan akan selalu melindungi lo. Masih ingat kalau foto ini aku simpan di sini. Betul kan? Aku nggak salah. Kalau perempuan ini sama dengan perempuan yang di mall tadi. Tapi kenapa dia bohong sama aku? Dan terus kenapa dia harus menyangkal kalau dia kenal sama Jafar? Kayaknya Ibu Rita udah tahu deh apa yang terjadi antara Ibu Maya dan Pak Jafar. Dan Ibu Rita juga tahu bahwa perempuan yang ada di foto itu adalah ibunya Hilman. Pokoknya Eka tidak mau Suci Kopko mari-kemari tinggal di rumah ini lagi, Papi. Selain pembawa sial, Suci Kopko mari-kemari itu udah dikutuk. Dan kita semua akan kena imbasnya. Eka mau Papi mengusir Suci Kopko mari-kemari, titik. Gak mungkin, Mami. Papi gak mungkin mengusir Suci dari rumah ini. Aduh, Papi, sadar dong. Semenjak Dennis menikah dengan Suci Komkom kemari-kemari, di rumah ini terjadi aja kejadian yang aneh dan sangat tidak masuk akal. Pertama, kamar Suci Komkom kemari-kemari penuh dengan kecoa. Tadi kita makan isinya semua cacing. Itu benar-benar dikutuk. Papi harusnya bisa mikir, Papi. Ini semua memang aneh. And semua itu gara-gara Suci Komkom kemari-kemari sehingga keluarga kita menderita. Eka gak mau lagi hidup menderita, Eka capek. Semua itu gara-gara ulahnya Suci Komkom mari-kemari. Eh, Anet. Lu kurang ajar ya. Gini hari masih percaya aja sama kutukan. Eh, asal lu tahu aja ya. Si Suci tuh gak bakalan bawa sial. Dia tuh anak baik. Yang ada juga lu yang gua kutuk. Karena lu menantu duraka. Nyalo lu. Siapa yang duraka, Mami? Eka menantu yang paling baik. Pret. Paling baik dari Hong Kong. Congor lu tuh, iye. Mami. Tolong dong Mami sadar, semenjak Dennis menikah dengan Suci Komkom kemari-kemari, di rumah ini banyak kejadian aneh. Eka berbicara berdasarkan bukti dan fakta, Mami. Yah, banyak cincong lo pakai ngomong fakta. Gue yakin dan pasti ada orang yang naruh cacing di nasi itu. Sampai lagi
kalau bukan si Mama Lia. Mami, ia tidak boleh menuduh orang sembarangan. Eka yakin sekali Amelia tidak melakukan hal itu. Eh, kurang ajar lu ya. Lu main nuduh-nuduh Suci aja. Gua gibang lu. Nggak mungkin dia begitu. Sudah. Ibu, Mami, sekarang bukan waktunya berdebat. Kita harus mencari solusinya. Bini lo tuh ajarin. Jangan sampai gua kutuk dia jadi kodok. Mami, sembarangan aja mengutuk Eka. Emangnya Eka apaan? Cukup. Lu, sudah, Ibu, Mami. Cukup. Lu tuh saking anak gua yang ngebelain. Kalau enggak lu bejek-bejek lu. Kesel bini lu. Nyebelin. Suci, jadi lo mau main ke tempatnya Bu Anggi. Gue anterin yuk, sekalian gue mau ke kantor. Gak usah mas, aku masih banyak kerjaan. Aku selesain dulu pekerjaan aku ya. Ya udah, lo selesain aja tugas lo dulu. Sebenarnya kasihan banget lo ngeliat keadaan kamu kayak gini. Kenapa sih kamu ngelakuin itu semua sama aku? Maksud kamu apa? Aku kan cuma prihatin sama kamu, Suci. Udahlah, Mel. Kamu gak usah pura-pura sama aku. Kamu biang keladi semuanya, kan? Kamu yang merencanakan semuanya sama aku, kan? Aku? Buat apa aku melakukan rencana-rencana jahat sama kamu, Ci? Hah? Itu semua tuh udah menjadi takdir kamu. Kamu tuh dikutuk, makanya kamu mengalami kejadian-kejadian aneh seperti ini. Jadi please ya, jangan salahin aku. Karena aku yang udah ngizinin kamu untuk nikah sama Dennis, inget nggak? Kamu tarik, mari. Cuciin semua baju-baju Eka. Ngerti ya? Kerja, jangan diam aja. Manusia terkutuk. Iya, itu sengaja yang lakukan kan? Sehingga semua yang ada di rumah ini tertiban sial gara-gara Ye.
sih dia kesini. Hei kamu, sini. Ngapain sih kamu kesini lagi, ha? Saya kamu pergi, pergi. Bu, saya cuma mau ngejelasin sama ibu. Kalau ibu udah salah paham. Saya nggak butuh lagi penjelasan dari kamu ya. Saya datang ke sini mau ingetin ibu soal ibu Rita. Saya cuma mau nolong ibu. Karena ibu Rita udah ngenalin ibu. Dia lihat foto ibu sama Pak Jafar di rumahnya. Rita, Rita menemukan foto saya sama Jafar. Saya minta tolong sama kamu. Tolong ambil foto itu. Saya nggak mau suami saya mengetahui semuanya dan keluarga kami hancur berantakan. Saya nggak bisa ngambil foto itu karena ibu Rita udah menyimpannya. Jadi nggak mungkin saya mengambilnya. Terus apa yang bisa kamu bantu buat saya? Sebaiknya ibu sekarang memindahkan Hilman dari sekolahnya sebelum ibu Rita mengetahui alamat ibu dan mengecek semuanya. Mungkin ibu Rita akan datang sini dan suami ibu akan mengetahui semuanya. Saya mohon, tolong bantu saya. Ya. Bu, maaf. Tapi saya benar-benar nggak bisa ngambil foto itu. Saya cuma bisa nolong ibu sampai sini aja. Setidaknya, saya udah kasih tahu ibu. Dan ibu tahu apa yang sebaiknya ibu lakukan. Aku. Tapi aku ada di sini untuk membuktikan sesuatu. Tapi aku belum berhasil dapat bukti itu untuk saat ini. Aku harus tegar. Aku harus kuat menghadapi semuanya. Dan aku beruntung karena ada Mas Dini di samping aku. Aku harus berjuang. Iya. Aku harus berjuang untuk mengalahkan Amelia. Dan aku harus buktiin itu. Amelia harus kalah. Mas Bayu, aku mau ketemu sama Mas Bayu malam ini jam 8 di restoran Sedap Malam. Soalnya aku punya kejutan buat Mas Bayu. Baik-baik aja kan? Aku baik-baik aja kok. Gue seneng banget ngedengernya. Gimana? Bosan gak di rumah? Mau keluar ntar malam? Gak usah mas. Aku gak apa-apa kok di rumah aja. Terus kapan? Katanya lu mau main ke tempat ibu Anggi. Katanya kangen. Aku tadi abis nyelesain pekerjaan aku. Jadi aku capek banget. Aku mau istirahat dulu ya. Suci, lo kan lagi hamil, ngapain sih kerja-kerja? Suci, gue khawatir banget lo sama bayi lo. Gak usah kerja-kerja dulu, kenapa sih? Istirahat aja dulu. Lagi pula di rumah kan ada pembantu. Aku gak apa-apa kok mas, aku masih kuat.
Jadi Mas Dennis gak usah khawatir ya. Di rumah orang-orangnya kasar ya semua lo ya. Mereka pada nyuruh-nyuruh lo ya. Enggak kok Mas. Semuanya baik-baik aja kok. Suci, gue tahu sikap Mami gak bersahabat sama lo. Tapi gue janji, lo gak sendirian untuk bikin Mami suka sama lo. Lo tenang ya. Gue yakin suatu hari pasti Mami bakal nyadar kalau lo tuh emang baik. Dan dia pasti nyesel sama apa yang dia lakuin ke lo. Dan siapa lo sebenarnya. Dan nanti dia pasti tahu kenapa gue lebih mencintai lo daripada diri gue sendiri. Suci, kamu kemari, kemari. Iya, Tante. Ya, sengaja mengrobek-robek baju Eka. Ya, tahu harga baju Eka berapa? Tapi Tante, aku gak ngerobek baju Tante. Eka tahu. Ya, ingin membalas semua perbuatan Eka, kan? Karena Eka sudah bilang bahwa dia itu manusia terkutuk. Iya, itu sengaja ya lakukan, kan? Sehingga semua yang ada di rumah ini tertiban sial gara-gara Ye. Pertama, Ye ingin menyingkirkan Amelia dari Dennis. Kedua, Ye ingin menyingkirkan ibunya Dennis, Eka. Ya benar-benar manusia terkutuk, Suci. Kamu kemari-kemari. Ya benar-benar manusia hina yang pernah Eka tahu, yang pernah Eka kenal di dunia ini. Tahu, Ye? Suci. 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 Mas Dennis. Tolong lo kasih handphone ini ke Mami. Gue mau ngomong sama dia. Apa Mas, aku gak denger? Suci, kamu kemari-kemari. Eka lagi bicara sama Ye. Dasar perempuan gak punya etiket. Suci. Harusnya Ye itu bersyukur kalau bukan karena keluarga Eka, Ye itu sekarang udah tinggal di kolong jembatan. Berterima kasih sama Dennis, Ye dinikahin sama dia, tahu? Oh. Atau jangan-jangan Ye sudah main dukun supaya Dennis tergila-gila dan rela berkorban aja demi Ye. Seperti itu kan, Suci, kamu kemari-kemari? Pantes. Pantas sekali. Pasti orang tua Ye tidak pernah mendidik Ye. Sehingga setelah Ye dewasa, Ye memang pembawa sial bagi semua orang. Ye itu benar-benar manusia terkutuk, Suci, kamu kemari-kemari? Dan Eka akan pastikan bahwa Ye akan sengsara dan menderita selama Ye tinggal di rumah ini. Halo? Aku dengar semuanya apa yang Mami bilang ke Suci. Dennis? Mami. Kenapa sih Mami tega maki-maki Suci kayak gitu? Aku benar-benar gak bisa. Gak habis pikir benar-benar. Aku benar-benar gak percaya apa yang aku dengar. Wah Evan, Dennis, tunggu sebentar. Mami gak bermaksud seperti itu. Mami hanya ingin supaya si Suci kaum kemari-kemari itu... Mami gak usah bohongin aku, Mi. Aku gak mau Mami ngomong kayak gitu lagi sama Suci. Kalau Mami ngomong kayak gitu lagi sama Suci, aku bakal keluar dari rumah itu. Suci kaum kemari-kemari sengaja ngejebak Eka. Manusia gak tau diri. Ye sengaja mau ngadu domba Eka sama Dennis. Ye sengaja menghancurin seluruh keluarga ini. Dasar manusia hina, Ye tahu. Tante, aku gak pernah bermaksud seperti apa yang Tante tuduhin sama aku. Tante udah salah paham sama aku. Aku mungkin ngelakuin itu, Tante gak mungkin. Suci, kamu kemari-kemari. Ya ingat ya, Eka tidak akan pernah memaafkan perbuatan Ye. Dan Eka akan pastikan bahwa Ye akan sengsara dan menderita selama Ye tinggal di rumah ini.
Gara-gara si tua bangka bego sama Anet. Sekarang Dennis jadi tahu kalau kita berdua nyakitin Suci terus. Suci jadi dapat simpati dari Dennis. Ini gak bagus. Aku harus bikin rencana yang lebih membaikkan lagi untuk menyingkirkan Suci. Sebelum Suci mendapatkan simpati atau cinta dari Dennis. Adalah rencana yang terbaik untuk Suci. Mas. Ya. Saya mau cari ular yang paling berbisa. Ada, Mbak. Itu ular paling ganas dan paling berbahaya. Racun ular ini masih kalah mematikan daripada aku, Suci. Sekarang gimana caranya kamu bisa selamat dari aku, ha? Ular berbisa ini bisa, ha?